semua berkumpul di tempat perwakilan kita, gedung dan lapangan DPRD Palembang, Sumatera Selatan. Kita sepakat, saudara-saudara, bahwa inilah bentuk dari persatuan kita para trapper online. Biar kota Palembang tahu bahwa kami ada di Palembang, kami ada di Sumatera Selatan, trapper online turut membangun kota Palembang. Setuju? Setuju? Kita turut membantu percepatan pembangunan kota Palembang. Setuju? Disadari, tidak disadari, saudara-saudara di luar sana yang matanya buta dan gagap teknologi, kalian sadar, buka mata kalian, bahwa dengan adanya driver online ini, saudara kami antarkan ke tempat tujuan kalian. Setuju? Saudara ingin bekerja tepat waktu, saudara mengantar anak ke sekolah tepat waktu. Setuju? Kami antar saudara dengan selamat sampai di depan gerbang rumah saudara. Ini kalian baru, ini saudara harus kalian pahami, bahwa kami berjuang bukan hanya untuk perut kami, bukan hanya untuk keluarga kami, tetapi kami berjuang untuk seluruh masyarakat kota Palembang. Setuju? Kita sepakat hari ini usut tuntas. Kapolda Sumatera Selatan dan jajarannya sangat serius terhadap kejadian yang menimpa rekan kita, Saudara Edward Limba. Dan saat ini telah dibentuk tim khusus, tim gabungan Polda Sumatera Selatan, Polresta Palembang, dan Polres Banyuasin untuk mengungkap kasus tersebut. Untuk itu kami juga mohon di sini kepada rekan-rekan semuanya agar memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kami dari pihak kepolisian. Ya, bisa ke Polres atau ke Polsek terdekat atau bisa ke Polda. Kami mohon juga dukungan dari rekan-rekan. Ya, ada informasi-informasi apa tentang kejadian kemarin segera sampaikan ke kami. Ya. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini kami mengimbau, ya, kepada seluruh rekan, mohon sekali lagi agar tidak terpancing isu-isu miring, ya. Tidak terbawa emosi karena beredarnya berita-berita yang belum tentu benar, ya. Belum tentu benar, baik yang beredar di kisaran suara atau di media-media sosial atau berita hoax, ya. Mohon rekan-rekan betul-betul disaring, difilter apa konten-konten berita tersebut. Kira-kira ada yang sifatnya, mohon maaf ya, sifatnya provokasi, sifatnya penghasut, tolong sekali lagi jangan gampang terpancing. Ya. Bisa dikomunikasikan dengan rekan-rekan yang sebagai korlap, juga ada dari rekan-rekan penasihat hukum, dikomunikasikan lebih dulu. Ya. Intinya bahwa kami dari kepolisian siap, ya, mengamankan rekan-rekan. Ya. Jadi saya selaku penanggung jawab keamanan di Kota Palembang tidak ingin ada aksi-aksi yang mana pada